Halo Ra, selamat datang di channel YouTube saya ya. Ini bakalan jadi video pertama banget perihal tentang airsoft ya. Aku bakalan bikin semacamnya video vlog-vlog gitu kecil-kecilan lah ya. Besok kita bakalan jalan-jalan ke Surabaya ya. Diajak sama temen airsoft Lamongan ya. Mas Vidin. Mas Vidin ini sudah legenda banget di dunia airsoft ya. Udah dari zaman tahun 2017-18 ke atas lah. Udah banyak menang di berbagai macam kompetisi ya. Besok kita mau diajak jalan-jalan ke mana ya? Kainama kalau nggak salah ya. Kainama Shooting Range. Itu semacam kayak lapangan tembak gitulah. Perbakin dan lain-lain itu. Saya kurang tahu. Jadi malam ini kita gear up biar paginya besok kita nggak ketandapan. Oke. Okay? Siap. Oke, ini jadi rencananya unit yang bakal tak pakai. Ini unit bikinannya Om MT, Maverick Tom ya. Semua pasti kenal siapa tuh Maverick Tom ya. Udah di custom sama pakai popor tarik. Enak banget ini buat jukir. Jaraknya jauh, FPS-nya ramah, enak. Sama mungkin untuk sekundarinya buat ya jaga-jaga kalau misalkan unit pertama primernya agak rusak atau kenapa-kenapa ya. Pakai ini ya. Ini M416 kokang depan. Mungkin cuman itu aja yang tak pakai, dua spring ya. Sama plat carrier ya. Plat carrier ini sengaja enggak tak kasih kantong-kantong ya. Enggak pakai pouch biar enak aja ngebawanya sama ringan ya, enteng. Jadi ini ya, jadi udah siap bawit dan segala perintilannya. Sekarang kita istirahat dulu. Besok kita berangkat. Oke, okay, udah siap semua ya. Sudah masukkan bag, plat carrier, sepatu, jus, kita berangkat. Oke okay ya, teman-teman, kita berangkat. Cuman kita mau ngejemput dulu. Ngejemput dua teman kita. Tiga. Hiban, Dani dan Mas Vidin. Sekarang kita berangkat. Sekarang kita sudah sampai Lamongan, guys. Ya, cuman sekarang lagi ada kereta api, jadinya kita harus nunggu dulu. Yes. Oke, sekarang itu sudah sampai di rumahnya Hiban. Tinggal jemput dua orang lagi. Dani baru Vidi. Oke. Ya. Ada Meng. Oke, okay, udah nyemput Hiban. Wes, Hiban ini. Sekarang kita nyemput Dani ya. Kita sudah di tempat nunggu Daninya ini yang masih OTW ke sini, cuma enggak tahu kemana anaknya. Kita tunggu, guys. Akhirnya, Bang, anaknya datang, Bang. Widi. Oh, ini Bang Faris. Wes, anjay. Mau badminton kemana, Bang? Ke lapangan tembak. Lapangan. Siap. Lu, ngombe kok kan ini gampang kok tuku ya. Oke, sudah dua orang, tinggal Mas Vidin sang legenda dan istrinya sang legenda. Sekarang kita jemput Mas Vidinnya. Ini Bang Vidin, ini legendanya Lamongan, Bang. Yes. Siap-siap gear up ini dia. Wih. Flat carrier yang ganteng anjir. Multicam. Aku rencana enggak ya vlog-vlog kecil-kecilan gitu. Ya upload di YouTube. Kita prepare berangkat ya. Ini biar ditaruh di kendaraan dulu. Nongkrong dulu, Bang. Asli apa malam? Enggak tahu. Terlak lagi kok. Terlak lagi. Ya maksudnya ada lahir lagi. Jual beli. Ditaruh. Wih. Arena shooting range buat sengin. Oke, okay, sudah sampai di lokasi nama shooting range. Oh, ini Bang Iban dan ada Bang Faris. Kita mau sholat dulu. Kita sholat. Waduh, tapi arena. Surabaya hari ini panas coy. Ini dipasang arenanya.
di samping Kainama Shooting Range. Nah, jadi ini disimpan ya, kalau kamu nggak dipakai disimpan. Nah, waktu mau latihan dipasang di palu gitu ya. Persiapan sugir, spring AEG. Persiapan sukir sekitar jam berapa? Setengah dua. Oke, ini setelah sukir bang. Hasil dari sukir kita hari ini, wih, tato baru, mantap. Wah. Ya. Kalau main airsoft itu selain siap untuk ngehit, siap untuk dihit juga. Oke, sudah sukir kita hari ini, Widi. Bersama teman-teman dari Airsoft Surabaya. Nah, ini Bang L dan ada Sulfan. Anjir. Kau lihat bang. Tapi pantas ya. Bagaimana Vidin? Sama teman-teman kita selesai sukir kita hari ini. Channel YouTube Gay Gaming. Menikmati senja. Bagaimana bang setelah sukir kita hari ini? Mantap. Dapat ilmu banyak bang. Pengen beli AEG? Sudah? Fix? Udah. Guys. Mantap. Oke, kita masih di sini, kita mau sholat maghrib ya. Sayangnya ada teman kita satu yang ya ini. Kakinya pincang. Merah, guys. Aku butuh ya, medkit. Terkesleo, dia butuh medkit. Aku punya ini. Tetap bersama. Oh,